Pemirsa, Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi adanya bimbingan teknis mengenai pembuatan draft produk hukum pemanfaatan gambut. Menurut Sudirman, perlindungan ekosistem gambut harus disandingkan dengan regulasi yang mengaturnya dalam bentuk peraturan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menghadiri serta menjadi narasumber dalam rapat bimbingan teknis penulisan draft produk hukum desa untuk perlindungan dan pemanfaatan ekosistem lahan gambut di tingkat desa dan komunitas. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Jambi pada Kamis 12 Mei 2022 dan dihadiri Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, OPD terkait, perwakilan kepala desa dan komunitas di Provinsi Jambi yang bertujuan untuk menjaga serta memanfaatkan lahan gambut. Sudirman mengatakan secara nasional maupun internasional, lahan gambut merupakan salah satu yang dilindungi, untuk itu diperlukan regulasi yang mengaturnya. Dijelaskannya juga peraturan ini nantinya dalam bentuk peraturan pemerintah daerah. Untuk itu pihaknya mengajak semua unsur agar terjadi kesepakatan untuk mengaturnya. Oleh karena itu perlindungan terhadap lahan gambut menjadi sangat strategis. Mudah-mudahan di BIMTEK ini bisa dilahirkan draft peraturan desa dan nanti bisa ditetapkan menjadi peraturan desa di masing-masing desa. Dan kita berharap juga bisa didorong menjadi produk bersama di kabupaten dan di peraturan daerah. Berarti nanti untuk aturannya kepala desa yang buat atau? Karena peraturannya peraturan desa, maka yang menyusunnya bersama nih antara kepala desa perangkatnya dan juga BPD. Sekda Sudirman juga mengatakan di Provinsi Jambi ada 4 kabupaten yang mempunyai lahan gambut luas, di antaranya Sarolangun, Tanjung Cabung Barat, dan Tanjung Cabung Timur, serta Muaro Jambi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.